Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjauhi kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, bulan Ramadan selalu penuh dengan keutamaan. Di sanalah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadanlah pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadanlah gembong-gembong syaitan itu dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa taala. Di sanalah Al-Qur'an itu diturunkan. Di sanalah ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan. Bulan yang dinanti, ditunggu para ulama-ulama besar, orang-orang soleh itu berdoa selama 6 bulan untuk bisa bertemu dengan bulan ini. 6 bulan non-stop mereka berdoa semoga Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan. Mereka berdoa semoga Allah memberikan taufik sehingga mereka bisa beribadah di bulan Ramadan, karena bulan ini terlalu besar untuk dibicarakan. Ia adalah waktu yang sangat spesial. Namun hadirin yang Allah muliakan, ternyata enggak semua orang berhasil di bulan Ramadan. Tidak semua orang itu mampu memaksimalkan di bulan Ramadan dan diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa taala. Padahal bulan ini sangat singkat. Bulan ini sangat singkat. 1 bulan rasa beberapa hari. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Baqarah ayat 184. Dan itu yang kita rasakan setiap waktu. Atau setiap tahun. Kok udah hari ke-10 aja ya? Lalu nanti ada yang nyeletuk. Kok udah setengah bulan ya? Nanti nyeletuk, kok udah 10 malam terakhir ya? Cepet banget, kayaknya baru kemarin kita mulai berpuasa. Kok besok udah mau lebaran ya? Dan itu perasaan yang dialami oleh kita. Dan itu bukan sugesti. Sebagai ulama mengatakan memang rasanya tuh demikian, sangat cepat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, perlu kita sikapi dengan serius. Dan kita juga sudah sempat bahas bahwa hendaknya di momen terbaik ini atau momen spesial ini, kita pun hendaknya bukan sekedar tampil baik saja. Tapi hendaknya kita tampil spesial. Jadi jangan hanya sekedar tampil baik, apalagi jadi tim hore. Ini perhelatan akbar. Ini Ramadan.
Dan dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, bahwa orang-orang dalam bulan Ramadan atau puasanya orang-orang bulan Ramadan ada tiga level. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam secara umum, itu mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri. Itu puasanya umum. Adapun di level berikutnya, shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus, orang-orang spesial. Fahuwa kafun nazar wal lisan wal yad, ia menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Menjaga anggota tubuhnya dari dosa. Bukan hanya gak makan, gak minum. Bukan hanya gak berhubungan suami istri. Namun ia jaga anggota tubuhnya dari dosa. Ia jaga lisannya, ia jaga tangannya, ia jaga penglihatannya, ia jaga kakinya, ia jaga telinganya. Dan itulah puasanya orang-orang yang spesial. Dan yang puncak, shaumu khususil khusus, puasanya orang-orang yang spesialnya, spesialnya best of the best. Ini puasa orang-orang terbaik. Fahuwa shaumil qalbi anil himamid dani'ah. Ini adalah puasanya hati dari ambisi-ambisi yang rendah. Puasanya hati dari virus-virus hati. Dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang kerdil, hal-hal yang hina, yang bisa masuk ke dalam hati kita. Kita puasakan hati kita, kita singkirkan itu semua. Itu adalah puasa tertinggi, hadirin. Nah, hadirin Allah muliakan, otomatis ini gak mudah. Kita butuh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kita main di level paling standar aja susah sekarang. Ada banyak orang gak puasa, padahal gak ada masalah dalam fisiknya. Gak ada uzur syar'i, tapi tetap makan, tetap minum. Lalu bagaimana main di dua level lebih tinggi dari itu? Itu mempuasakan hati seseorang. Dan kalau hati sudah dipuasakan dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang hina, hal-hal yang kerdil, maka ia akan merasakan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kalau hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Kalau hati buruk, maka seluruh anggota badan akan buruk. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kalau kita bisa bermain di level ini, maka semua akan baik. Semua akan baik. Kita bukan hanya menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, enggak. Lisan kita akan bagus. Mata kita akan bagus. Sikap kita akan bagus. Tangan akan bagus. Bacaan Quran kita akan maksimal. Khataman kita akan maksimal. Lalu waktu kita akan terpakai dengan maksimal. Kita akan banyak bantu orang. Kita akan banyak support orang. Kita akan banyak beramal. Qiyamul lail kita pun akan bagus kualitasnya. Tarawih kita insya Allah gak ngantuk. Semangat, gitu. Gak dendam sama imamnya, kalau imamnya baca agak panjang, kurang ajar nih imam, besok kok gak mau sholat di sini lagi, gak punya perasaan, gak ada yang gak akan bilang gitu. Bahkan
Apabila dia mendapatkan durasi yang panjang, maka dia akan berbahagia. Bukankah Nabi SAW mengatakan wuji'ilat qurratu ainin fi shalah? Nabi SAW bersabda, Allah jadikan penyejuk mataku itu di salat. Di salat. Dia gak akan malas-malasan. Dia gak akan milih masjid yang tercepat dan tersingkat. Tidak. Dia akan cari yang paling membuat khusyuk. Yang membuat dia tuma'ninah. Walaupun kita tahu setiap masjid ada pertimbangan masing-masing. Dan kita harus husnudzon, baik sangka dengan semua pihak. Tapi setiap orang lebih tahu takaran dan dia ingin yang terbaik buat dirinya. Dia ingin yang terbaik buat dirinya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ulama kita menjelaskan, kalau kita ingin bermain di level ini, benar-benar menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, Ramadan yang maksimal, maka ulama mengatakan tutup 6 pintu syaitan berikut ini. Tutup 6 pintu virus-virus hati berikut ini. Karena jika 6 pintu ini kita tutup, baik di luar Ramadan, apalagi di Ramadan, maka kita akan bermain di level yang berbeda, hadirin. Serius. Bermain di level yang berbeda. Dan bisa bermain di level tertinggi tadi, puasa hati dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang rendah, itu bukan hanya impian dan cita-cita yang tidak bisa teraih. Tapi kita akan dapat bi'idznillahi ta'ala. Asal tutup 6 pintu ini. Jangan dibuka. Dan sebenarnya 6 pintu ini bukan hanya di Ramadan. Di semua bulan. Tapi kalau di bulan yang lain kita berusaha tutup, apalagi di Ramadan. Yang pertama hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh para ulama, fudulul ta'am, makanan yang berlebih-lebihan. Makan atau makanan yang berlebih-lebihan. Ini pintu yang pertama, tutup di Ramadan. Makan atau makanan yang berlebih-lebihan. Itu pintu masuk syaitan, kata para ulama. Itu pintu masuk virus-virus hati. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan Allah enggak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan, minum atau hal apapun. Hadirin Allah muliakan. Allah enggak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Dan dalam konteks ayat ini khususnya makan dan minum. Dan kalau itu terjadi di Ramadan, maka kita tidak dicintai Allah di Ramadan. Kalau kita tidak dicintai Allah di Ramadan, mungkinkah kita bisa berada di level yang spesial? Gak mungkin. Dan ini ternyata PR dari banyak kita, bahkan blind spot banyak orang di Ramadan-Ramadan yang lalu. Sehingga tidak maksimal dan mereka gak ngerti apa salah saya.
Dan bisa jadi kesalahannya adalah justru hal-hal yang diandalkan pada saat Ramadan. Coba kita jujur hadirin sekalian, dan kita flashback ke belakang. Bukankah sebagian, bahkan banyak di antara kita, makanan berlimpah ruah itu di bulan apa hadirin? Ramadan bisa jadi. Ramadan. Jadi Ramadan memang bulan puasa, tapi di sisi lain, justru di Ramadan lah makanan banyak terbuang di sebagian rumah-rumah kita. Meja makan penuh dengan makanan. Semua ada gitu. Itu di Ramadan tuh. Ada yang kebuang. Ada yang berhasil diselamatkan. Walaupun dengan konsekuensi tidur ketika terawih karena kekenyangan. Diselamatkan makan semua. Dan enggak terawih. Begah-begah. Itu. Akhirnya enggak itu. Itu karena berlebihan. Jadi harusnya kan bulan puasa tuh makanan tuh semakin sedikit. Harusnya kan demikian. Ini enggak banyak yang minta ampun. Akhirnya jadi malas. Akhirnya enggak semangat baca Quran. Nah ini makanan. Meja makan penuh, full meja makan. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku tuh kalau Ramadan meja makan di pantry kosong. Alhamdulillah. Karena aku pakai meja panjang di ruang tengah. Jadi tambah banyak. Artinya meja makan gak nampung. Pakai meja yang lebih besar di ruang tengah. Semua makanan. Dan sebagian kebuang. Dan begitu berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama orang yang berlebihan. Ini bahaya. Jadi kita berpikir ini salah satu syiar, padahal justru ini yang membuat kualitas kita itu gagal, turun karena enggak dicintai sama Allah. Atau bisa jadi, alhamdulillah gak mau bazir Pak Ustadz, tapi ya itu tadi, maksudnya ke lambung-lambung kita. Kebanyakan makan juga gak bagus hadirin. Gak bagus. Nabi SAW mengatakan kan, ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batan. Tidak ada sebuah wadah yang diisi oleh ibnu Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis Tirmidzi, hadis Imam Ahmad. Jadi perut itu kalau kita isi full, itu justru buruk. Gak berkah. Sampai kenyang banget, berlebih-lebihan gitu. Jangan berlebihan makan di Ramadan. Secukupnya. Berlebihan loh, bukan banyak makanan. Bisa jadi makanan di rumah kita banyak. Karena anggota rumahnya 37. Ya banyak gak apa-apa, proporsional aja. Tapi jangan berlebihan. Ini penting hadirin. Ini keseharian loh. Tapi ini yang seringkali buat kita gagal di Ramadan. Pokoknya simpel, jangan berlebihan. Jangan semua ada ketika buka. Gitu. Ini penting, ini penting, ini penting.
Dan kalau memang ada banyak, kasih orang. Kasih orang. Man fattara shaiman, barang saya memberikan makan kepada orang yang berbuka dari puasanya, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Ini kesempatan. Jangan lo masuk kulkas, terus panasin. Masuk, boleh masuk kulkas panasin, gak ada masalah. Tapi begitu ada makanan, kasih orang. Kasih orang. Jangan berlebihan. Dan jangan berlebihan makan. Jangan sampai buka kita itu menjadi momen balas dendam. Jangan. Buka puasa itu taqarrub kepada Allah. Itu amal soleh, bukan balas dendam. Makan secukupnya. Kalau kita mau puasa kita berkualitas dan tidak menjadi pintu masuk syaitan. Jadi berlebihan ketika makan bukan hanya membuat kita begah, tapi kita baru saja membuka pintu biar syaitan masuk. Makanya benar ya coba, kalau kita berlebihan gitu. Pada saat buka puasa, coba evaluasi, emangnya sholat maghrib kita maksimal? Oke, maghrib belum makan, masih maksimal. Isya maksimal. Taraweh maksimal. Bahkan banyak yang gak taraweh. Dengan alasan buka bareng. Buka bareng bagus, tapi begitu berlebih-lebihan, akhirnya trickle down efeknya tuh kemana-mana hadirin. Akhirnya malam itu gak baca Quran. Akhirnya target lepas. Dan begitu seterusnya jadi pola. Jangan berlebih-lebihan. Untuk diri kita sendiri. Tapi begitu ada, kasih. Kasih. Jor-joran buat ngasih makan orang, bagus. Tapi jangan berlebihan buat diri kita sendiri. Allah gak suka. Wakulu washrabu wala tusrifu. Dan makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Itu pintu pertama yang harus kita kunci di Ramadan. Berlebih-lebihan dalam makanan dan memakannya. Dan kata para ulama, berlebih-lebihan dalam makan itu akan menggerakkan tubuh lebih ke maksiat daripada ke ketaatan. Itu hasil research-nya para ulama. Ingat, berlebih-lebihan itu subjektif. Setiap orang beda. Tinggi badan orang tuh beda, kebutuhannya beda, kondisi orang beda. Tapi bisa diukur kan hadir. Bisa diukur. Dan kalau mau lebih scientific, bisa tanya Pak Dokter sama Bu Dokter. Tanya dokter gizi ini gimana nih duduknya. Ini yang perlu kita camkan. Dan harus dikurangi. Kita yang berlebihan makan, kurangi. Dan ini penting. Ini bukan tentang postur badan, bukan. Ini bukan tentang good looking atau tentang proporsional. Enggak. Ini bukan tentang otot, bukan tentang ini. Yang pertama ya, ini tentang begitu kita berlebihan makan, Anda buka pintu buat syaitan. Itu masalah. Anda buka pintu untuk syaitan. Dan begitu syaitan masuk dan lebih leluasa menggoda kita, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita kena lagi dan kena lagi. Allah Ta'ala. Yang kedua, pintu yang kedua. Tapi jelas ya, pokoknya Ramadan kali ini harus beda. Yang silakan makan, silakan buka dan sahur dengan makan favorit kita misalnya, tapi proporsional. Begitu kita berlebihan, ada masalah besar. Yang kedua. Yang kedua hadirin Allah muliakan. Fudulul manam. Atau fudulul naum. Banyak tidur. Nah ini. Banyak tidur. Ini juga pintu masuk syaitan. Kata para ulama.
Tidur itu penting. Dan kalau kita niatkan untuk memperkuat ibadah, kita mendapatkan pahala. Sebagaimana dijelaskan para ulama. Bahkan ada istilah qailulah dalam Islam. Ada yang tahu qailulah atau apa? Tidur siang. Qilu fa inna syayatin la taqil, kata Nabi SAW. Tidur sianglah, karena syaitan itu gak tidur siang. Tapi qailulah itu sebentar, hadirin. Dan tidur siang dari sebelum zuhur sampai maghrib. Itu bukan tidur siang. Itu tidur siang dan sore. Plus maghrib. Tidur siang itu 20 menit cukup. Sebentar, gak lama. Oh, itu dampaknya luar biasa. Khususnya untuk ibadah malam. Kalau bisa. Kalau gak bisa, coba cari, pastikan siang kita itu diisi dengan ketaatan yang lain. Tapi kalau bisa tidur siang sebentar, mungkin 15 menit gitu. Jadi tidur itu penting, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan mentang-mentang puasa tidur dari pagi, siang, sore, terus baru bangun setengah 6 gitu. Lalu sholat di jamaah takhir, gak bisa deh. Karena gak bangun dia dari zuhur sampai asar. Hadirin, Ramadan ini bulan yang semangat, hadirin. Bulan energik, bulan perjuangan, bulan aktivitas. Fathu Mekah itu Ramadan, hadirin. Badar itu Ramadan. Ramadan itu suasana terus semangat beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bantu sana, support sana. Apa yang bisa kita kasih ke lingkungan, lalu jaga bacaan Quran kita, malam kemul, itu Ramadan. Bukan malas-malesan, bukan tidur-tiduran. Itu tadi. Kita tahu bersama bagaimana Ghazwatul Badar, kisah yang sangat heroik. Itu game changer perjuangan Nabi SAW di Ramadan. Ramadan. Dan kalau kita baca sejarah, ada banyak kisah-kisah perjuangan itu di Ramadan. Itu membuat kita harus semangat di Ramadan. Harus total, jangan tidur. Yang melebihi porsi kita. Apalagi kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Ahya lailahu, kata Nabi. Nabi itu menghidupkan malamnya. Dan dijelaskan sebagian para ulama, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa siang hari di 10 hari terakhir pun hendaknya kita maksimalkan. Au kama qal. Walaupun kita butuh tidur, tapi bukan berarti mentang-mentang 10 hari terakhir tidur terus. Enggak. Kita masih bisa berdoa di hari apa di siang hari di 10 hari terakhir. Jangan doanya bismikallahumma tuahya. Kenapa? Dengan alasan nanti malam mau begadang lagi. Enggak masalah kejar di malam, tapi proporsional. Kecuali kalau enggak mampu, enggak jadi paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha masata'tum. Tapi jangan over, jangan berlebihan. Ramadan itu bukan bulan santai. Ramadan itu bukan bulan yang apa leyeh-leyeh atau rebahan, bukan. Lihat Nabi kita SAW. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baca sejarah kita, lihat. Ini bulan yang semangat gitu. Makanya kan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisab. Apa makna ihtisab? Apa artinya ihtisab? Harapan. Berharap diterima sama Allah, berharap dapat pahala dari Allah. Berharap masuk surga, harapan. Orang tuh kalau ngerjain sesuatu dengan harapan yang sangat tinggi, beda dengan semangat, energik, aktif, harapan. Makanya orang bunuh diri kenapa? Enggak punya harapan lagi, udah malas sudah. Orang kalau punya harapan tuh beda, ngerjain segala sesuatu itu semangat. Oh, semua, bahkan yang ada hubungannya semangat.
Misalnya, misal antum gitu, antum berharap lamaran antum diterima oleh seorang wanita yang menurut kalkulasi nggak mungkin tertarik sama antum, gitu. Mungkin karena cantiknya keterlaluan, terus kaya raya, terus hafidhoh, terus hafal Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, lalu Mustadrak Imam Hakim, Musannaf Abdul Razak, gitu. Diterima tuh. Atau mungkin belum dapat, mungkin belum diterima. Dapat telepon dari apa penghubung kita, harapan engkau besar nih. Kata ibunya itu terlihat dari bola matanya, misalnya. Kira-kira antum berdengar harapan besar mempengaruhi kinerja antum di rumah antum enggak? Oh itu langsung beres-beres rumah, ibu dibantu, cuci piring, baju dijemurin, oh semuanya gitu loh. Oh, yang awalnya malas ngapa-ngapain, ibu lagi cuci, bantu dicuciin, sampai pakaian bibi dicuciin juga, terus dijemurin, semua isi rumah dibantu. Kenapa? Punya harapan besar hari itu. Harapan tuh beda, dir. Orang tuh kalau punya harapan tuh semangat gitu loh. Nah semua, atau amal-amal induknya Ramadan itu hadisnya sama. Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan iman dan ihtisab. Barang siapa yang salat tarawih iman dan ihtisab. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar atau mencari Lailatul Qadar iman dan ihtisab. Semua ihtisab, ihtisab, ihtisab. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Harus ada ihtisab. Jadi kalau Nabi SAW mengatakan barang siapa yang puasa Ramadan iman dan ihtisab. Malamnya barang siapa yang tarawih iman dan ihtisab. Berarti kan kultur yang ingin Nabi SAW bangun, narasi yang ingin beliau bangun dan atmosfer yang ingin beliau bangun baik di pagi, siang, sore maupun malam itu narasi harapan. Karena ihtisab itu harapan hadirin. Makanya Nabi SAW mengatakan puasanya ihtisab, tarawihnya ihtisab. Kalau hadisnya cuma tentang puasa aja yang ihtisab, mungkin kita berpikir, oh kalau malam kita santai, istirahat. Oh enggak, ihtisab juga. Makanya tarawih itu semangat ya, Ma. Bukan lemes, ngantuk. Semangatnya kalau imamnya baca kulhu doang. Kalau sudah alif lamim, aduh berat nih imam nih. Gitu lah. Su'udhon sama imam. Padahal imamnya cuma sampai dhalikal kitabul riba. Terus ruku. Tapi kita udah terburu su'udhon di alif lamimnya itu. Udah gitu ngumpat imam dalam hati. Padahal imamnya cuma baca dua ayat doang. Tahu level makmumnya itu begini. Jadi hadirin yang Allah muliakan. Apapun itu semangat gitu loh. Semangat. Jadi bukan waktunya tidur. Ini bukan bulan tidur. Bukan bulan santai, ini bulan energi, bulan semangat, bulan aktivitas itu Ramadan. Silakan baca sejarah lah. Lihat bagaimana event atau hal-hal besar itu ada di Ramadan. Lihat bagaimana Nabi kita di Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau sholat malam sebelum Badar tersebut, Ghazwatul Badar. Malamnya kan belum, yang lain tidur beliau ibadah sama Allah. Itu Ramadan. Jadi jangan memperbanyak atau jangan berlebihan tidur. Tidur boleh, tapi jangan berlebihan. Begitu tidur berlebihan, lihat hari itu gak maksimal. Lihat deh, lihat. Dan itu yang kita rasakan. Begitu tidur kita berlebihan di Ramadan, target berantakan udah. Khataman berantakan. Nanti ada ini berantakan, semua berantakan. Karena sekali lagi, Allah gak mencintai kita. Itu pintu yang kedua. Pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga, hadirin Allah muliakan. Fudulul Fudulun nazar.
banyak melihat atau berlebihan dalam melihat. Berlebihan dalam melihat. Berlebihan dalam melihat. Baik, itu melihat yang haram, jelas itu masuk ke kategori ini. Maupun melihat yang halal tapi berlebih-lebihan. Jadi bukan hanya yang haram, tapi yang halal juga kalau dilihat berlebih-lebihan, lebih dari porsinya, kita berantakan. Akhirnya syaitan masuk, hadirin. Syaitan masuk. Itu real. Kalau yang haram jelas lah gitu loh. Dan sudah sering ditekankan hati-hati dengan itu. Nah di Ramadan bukan hanya yang haram, tapi yang mubah. Itu jangan dilihat lebih dari porsinya. Hadirin, saya mau tanya, di bulan Ramadan, mengapa seringkali di sebagian rumah kita, meja makan kita terisi oleh berbagai macam makanan berlintas mazhab? Nggak nyambung kadang-kadang. Gitu loh. Dan sering ada yang double. Gitu loh. Sering ada double. Di situ ada es kelapa. Terus kopior ada juga. Lalu es teler. Ini kan tiga mazhab jadi satu. Gimana ceritanya ini? Mau makan, mau minum yang mana? Belum lagi ada es buah. Cendol. Dawet. Bedanya apa ya? Apa-apa. Terus apa yang hijau? Cincau. Pisang hijau. Itu bisa komplit. Ada kayak begitu itu. Di hari yang sama, dibuka yang sama. Itu luar biasa. Apa penyebabnya? Seringkali penyebabnya adalah berlebihan dalam melihat. Nah itu. Berlebihan dalam melihat. Lapar mata, hadirin. Akhirnya semua dibeli. Lihat tuh kan, es kelapa, aduh enak banget gitu. Langsung ingat di pantai segala macam, saya beli, insya Allah. Habis beli permana, lihat pisang hijau, ingat kenangan waktu ke Makassar, ini bagus nih. Beli lagi ya pisang hijau. Semua dibeli, karena ngelihat padahal gak ada niat. Awalnya niatnya malam ini minum air putih 8 gelas. Gak jadi. Semuanya itu dibeli. Kenapa? Fudulul nazar. Kebanyakan ngeliat, hadirin. Ini bahaya. Dan efeknya akhirnya menumpuk. Akhirnya dari fudulul nazar ke arah fudul atau am. Makanan yang berlebihan. Karena khawatir mau mubazir. Terus eman-eman kasih orang, tambah lagi. Jadi udah takut mubazir, pelit bergabung jadi satu. Udah dimakan semua, tidur bismikallahumma'amutu wa'ahya. Gitu. Gak terawih akhirnya. Gara-gara fudulun nadhar ini loh. Gitu hadirin. Udah niat nih, kita mau baca Quran satu juz. Duduk nih, duduk manis gitu. Baca Quran satu juz siang ini di Ramadan. Terpancing lihat gadget. Bukalah sosial media. Niatnya cuma satu menit. Scroll. Satu menit tuh. Satu menit plus dua, tiga, empat. Sejam. Gak baca Quran. Sejam udah. Apalagi kalau ada isu menarik perhatian. Ada inilah, ada itulah. Akhirnya gak baca Quran. Begitu, ini melalaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu manggil. Budi. Gitu. Karena memang perjanjiannya satu jam baca, habis itu bantu ibu. Udah. Habis a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tutup Quran.
Ben ribu, akhirnya gak baca itu. Itu gara-gara apa? Fudulun nazar. Dan mungkin yang dilihat itu, enggak, yang aku lihat tuh enggak haram kok Pak Ustaz. Pokok kali yang haram aku merem-merem begitu. Walaupun nyuri-nyuri dikit. Tapi walaupun itu mubah, hadirin, kalau berlebihan itu yang terjadi. Syaitonnya masuk. Akhirnya tambah lagi semenit. Itu kan yang terjadi. Coba tanya. Yang melihat atau merhatikan sosial media selama 2-3 jam misalnya, emang dia niat dari awal saya mau duduk mantengin itu 2 jam? Enggak. Dia hanya cuma berapa menit scroll lagi. Akhirnya fudulun nazar, berlebihan dalam melihat, itu membuyarkan semua agenda di Ramadan kita. Kejadian. Hati-hati dalam banyak melihat. Itu pintu harus ditutup, hadirin. Ini kita belum bicara yang melihat yang haram ya. Ini baru yang mubah-mubah aja. Coba tanya ibu-ibu misalnya contoh. Pernah gak ibu-ibu sekalian keluar dari sebuah butik atau keluar dari sebuah outlet keluar dengan tangan penuh dengan belanjaan gitu loh. Lalu pulang agak nyesel karena memang dari awal tidak ada agenda untuk belanja dan masuk ke butik tersebut. Tujuan kita ke mall tersebut ada urusan lain. Lewatlah tuh butik gitu. Ada tulisan sale 70%. Mikir, ini butik bener apa sale ini? Gitu loh. Harus kita tabayunkan gitu loh. Cross check. Bener apa sale? Masuklah. Ngeliat. Pulang itu bawa semua tentengan hadirin. Karena apa? Fudurun nazar. Itu gak ada agenda. Kita gak punya agenda ngeliat tuh butik. Gitu loh. Yang tambah masalah lagi, kopi buat suami lupa dibeli, padahal itu agenda utama kita ke sana. Lupa ada kopinya itu. Akhirnya berantem gitu loh. Berantem sama suami. Pas lagi berantem sama suami, anak akhirnya enggak kepegang. Nyusruk lah. Akhirnya suami bilang, "Kamu enggak becus didik anak." Tambah lagi marah. Ah, itu gara-gara si saleh itu, hadirin. Yang dilihat padahal kita gak punya kepentingan. Kalau punya kepentingan gak ada masalah. Gitu loh. Jadi hadirin ya Allah muliakan. Ini banyak masalah kita itu karena fudul an-nazar. Melihat yang berlebihan. Termasuk yang mubah. Karena banyak orang berpikir kan gak haram. Oh beda. Haram jelas. Itu kotak. Mubah yang berlebihan itu juga harus kita jaga. Kalau gak bermasalah kita. Benar deh. Benar. Hati-hati. Karena begitu kita lihat berlebihan, setan masuk. Begitu setan masuk, virus masuk. Begitu masuk, berantakan kita. Berantakan hadirin. Itu fudul an-nazar. Itu pintu keberapa? Pintu keempat, hadirin Allah muliakan. Fudulul kalam. Fudul al-kalam. Berlebihan dalam bicara. Bukan banyak bicara, bukan. Tapi berlebihan. Sekali lagi, berlebihan. Berlebihan, makanya bedakan berlebihan dan banyak bicara. Makanya teman-teman yang berprofesi sebagai guru jangan resign. Pantesan aja nggak istiqomah. Ini pintu masuk syaitan ini. Gitu loh. Karena aku ngajar dari pagi sampai sore harus bicara. Oh nggak masalah, bukan itu. Kalaupun kita tergelincir bukan karena itu faktornya, mungkin karena faktor lain. Ini bukan banyak bicara, ini berlebihan dalam bicara. Hati-hati, berlebihan dalam bicara. Dan dikiaskan
jempol, berlebihan dalam menggunakan jempol hari ini, itu pintu masuk syaitan. Hati-hati dengan komen. Hati-hati dengan ngomongin orang. Hati-hati dengan bicarakan orang. Dan bisa jadi bukan haram. Tapi aku gak ghibah, Ustaz. Aku gak mau fitnah. Iya. Ini mubah, berlebihan, itu pintu masuk syaitan. Apalagi haram. Apalagi haram. Apalagi yang kita ghibahin orang di Ramadan pula. Makanya kan falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah enggak butuh dengan puasanya saat dia meninggalkan makan dan minumnya kalau dia masih tidak meninggalkan ucapan dusta. Ini bukan. Kita main di level tertinggi hadirin. Kan kita jelaskan dari awal. Ini apabila kita mau bermain di level yang tertinggi, kita enggak main di haram lagi usahakan. Tapi hindari hal-hal mubah yang berlebihan dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Apalagi yang haram. Makanya hadirin sekalian, kalau kita misalnya bully orang, atau nyinyir sama orang, atau komen secara negatif ke orang, atau nyerang orang, mungkin di sosial media kita, dan orang itu gak tahu siapa kita, mungkin kita pakai ghost account, atau pakai anonim, dan lain seterusnya, ingat, bahwa begitu kita lancarkan itu, kita sama saja membuka pintu masuk syaitan. Walaupun korban kita gak tahu, walaupun pihak yang kita serang itu gak tahu, tapi otomatis begitu kita lakukan itu, buka pintu masuk dan syaitan masuk dan mengoyak-ngoyak dan membuat kita terobrak-abrik hadirin. Hati-hati. Hati-hati dengan lisan langsung maupun melalui gadget kita tersebut. Makanya kan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Itu. Dan hati tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Artinya apa? Itu tadi. Itu hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati nggak akan istiqomah sampai lisan istiqomah. Jempol istiqomah sekarang. Artinya lisan dan jempol kita punya andil besar menghancurkan hati kita, karena dengan cara itu kita buka pintu buat si syaitan masuk ke dalam hati dan virus-virus hati itu merajalela. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin di Ramadan jangan kebanyakan ngobrol. Udah daripada ngobrol, baca Quran. Baca Quran, zikir, bantu orang. Atau ikut kajian. Jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Banyak zikir aja, zikir. Hatamkan tuh Al-Quran. Jangan cerita, ngobrol sama ini, curhat sama ini. Itu yang membuat masalah semakin ribet, itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru lagi. Karena begitu kita banyak bicara, repot. Banyak. Dan kadang-kadang kita komentarin gak penting gitu loh. Komentar gak penting. Baju orang lah kita komentarin, outfit orang lah kita komentarin, wardrobe orang yang kita komentarin. Kayaknya dia gak matching deh pakai itu deh. Kalau gue sih gak banget pakai itu. Ya suka-suka dia hadirin selama halal. Dan itu kenapa kita komen, tak balik lagi tadi. Fudulun nazar. Melihat yang berlebihan itu. Jadi melihat berlebihan itu kenanya kemana-mana tuh hadirin. Akhirnya kita bicara berlebihan. Komentar berlebihan. Gitu. Coba kalau kita ngeliat, kita gak komen. Iya kan? Kalau kita gak lihat, kita gak komentar. Hati-hati. Hati-hati bicara. Man somata naja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang diam, dia selamat. Barang siapa yang diam, dia selamat. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kembali ke hadis Bukhari yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Auliasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Hendaknya berkata baik atau diam. Jadi,
Kata para ulama, dipikir dulu kalau mau bicara. Dipikir dulu kalau bicara. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan bahwa ada seseorang meninggal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat langsung mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, tubalahu, beruntung nih orang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mayudrika la'allahu takallama fi ma la ya'ni. Tahu dari mana kalian dia beruntung? Bisa jadi selama hidupnya dia berbicara sesuatu yang bukan urusannya. Au bakhila bima la yanqusu. Atau dia pelit terhadap harta yang tidak akan merugikan dia. Kalau kita infakkan harta itu gak akan rugikan kita, hadirin. Gak akan mengurangi kita. Ya. Jadi kata dalam riwayat ini, dikatakan, tahu dari mana kalian dia beruntung. Bisa jadi dalam hidupnya, dia membicarakan sesuatu yang bukan urusan dia. Allahu Akbar. Ini kita berapa banyak bicarakan yang bukan urusan kita. Jadi pertanyaannya, bisakah kita beruntung pada saat kita wafat, hadirin? Dan lebih celakanya lagi, kita bicarakan itu di Ramadan. Akhirnya bukan hanya gak beruntung, tapi gak beruntung di Ramadan. Tahu dari mana kalian dia beruntung? Bisa jadi dia selama hidupnya membicarakan sesuatu yang gak, bukan urusan dia. Dan hadirin, urusan kita aja udah akan membuat kita repot di hari kiamat. Lalu kita mau ngurus urusan orang. Kecuali kalau kita mau bantu, kita mau support, kita itu bagus. Tapi cuman komen, ngebahas segala macam. Tidakkah kita yakin itu akan dihisap oleh Allah? Dan itu pintu masuk syaitan. Akhirnya berdampak ke semua ibadah kita di bulan Ramadan. Akhirnya itu tadi. Seringkali di sebagian masjid misalnya, atau di sebagian jamaah i'tikaf di sebagian masjid, itu yang membuat enggak maksimal tuh karena apa? Iya, karena di sana bukan hanya sholat berjamaah, bukan hanya buka puasa berjamaah, sahur berjamaah, tapi juga curhat berjamaah dan ngobrol berjamaah. Dan ketika udah curhat panjang kali lebar, di masjid sih gitu loh, tapi tetap aja ngobrol ke sana, akhirnya Quran enggak dibaca. Gitu. Udah selesai sama yang pojok kanan, lihat lagi, itu lagi baca Quran sendirian, datengin, ngobrol. Loh iya, ini yang ketawa-ketawa, yang expert-expert. Expert itikaf maksudnya, bukan expert ngobrol. Enggak, kan fenomena kayak gitu terjadi enggak? Jadi ada. Ila man rahimah rabbuh. Dan kalau kita termasuk, ya udah perbaiki di tahun ini. Enggak usah berkecil hati. Perbaiki aja. Kebanyakan ngobrolnya berantakan kita. Wallahu ta'ala alam. Pintu yang berikutnya, pintu keberapa? Hah? Pintu kelima, fudul al-istima'. Fudul al-istima'. Berlebih-lebihan dalam mendengar. Dan berlebih-lebihan dalam mendengar, sekali lagi itu pintu masuk syaitan. Dan yang dimaksud mendengar ini, berlebihan dalam mendengar, yang pertama jelas mendengar yang haram, mendengar ghibah, mendengar fitnah, cacian, makian tanpa alasan syar'i nggak boleh. Dan itu ngerusak hati kita, ngerusak. Jadi apa, sebagian kita bilang, aku kan hanya mendengar, aku bukan yang bicara. Anda mendengar itu ngerusak diri Anda. Jadi sebagian berpikir ini sebatas dosa dan yang berdosa yang bicara. Enggak. Ini dosa yang bicara sama yang mendengar. Terus itu sama saja ngebuka pintu setan masuk. Bukan hanya dosa, setan masuk. Dan akan mengobrak-abrik hati kita, itu masalahnya. Makanya coba lihat deh. Kalau misalnya mungkin kita pernah bergibah atau mendengarkan gibah sebelum sholat asar, pas sholat asar, emangnya khusyuk sholat kita? Enggak. Mungkin syaitan masuk kok sebelum asar dan ngerusak hati kita. Ini tentang kita. Jadi
jangan kesian banget ya dia diomongin orang. Anda jangan kesian-kesianin orang. Walaupun tetap kita harus jaga kehormatan orang. Tapi begitu Anda dengar, itu merusak hati Anda. Makanya kata perlu tegaslah. Kalau ada orang yang mau menggibahi saudara kita depan kita, jangan didengarkan. Gak boleh didengarkan. Dan bilang, saya gak mau. Kalau tetap gak itu, saya akan angkat kaki tanpa mengurangi rasa hormat. Kenapa demikian? Karena dia sama saja memasukkan virus ke dalam hati kita. Dia sama saja ngebuka pintu hati kita untuk dimasuki oleh syaitan. Kok dengan polosnya kita kasih? Itu ngerusak. Jadi jangan pernah mau mendengarkan hal tersebut. Rusak. Kita juga ribet. Nah, tadi kita ribetnya minta ampun. Terus kita kasih kesempatan orang ngebuka pintu syaitan. Lah, jangan. Jadi begitu sebatas kita dengar, itu kan berlebih-lebihan. Orang bukan urusan kita. Kecuali kalau kita memang harus ngebahas sesuatu. Lalu kita mau menasehati dia. Karena sayang dan cinta karena Allah kepada dia. Itu perkara lain. Tapi kalau cuma dengar nanti ada isu ini, ada isu itu. Itu ngerusak hati hadirin. Tapi bola di tangan kita. Ya siap gak kalau pintu itu dibuka. Lalu kita kewalahan sendiri ngadepin itu semua. Makanya kan para ulama kan tegas. Gak mau mereka dengar. Dengar hal-hal seperti itu. Itu yang perlu kita camkan. Begitu juga dengan mendengar hal-hal yang gak ada urusannya. Gak ada urusannya. Kalau kita di Ramadan, udah bahas tentang Ramadan lah. Atau kegiatan yang berkaitan dengan Ramadan. Gak usah bahas tentang A, tentang B, tentang C. Ini gak ada hubungannya. Atau ini bisa kita bahas di Syawal kan? Bisa, yaudah Syawal aja kita bahas. Kecuali kalau kita gak bisa bahas, kecuali di Ramadan. Oke, Anda bicara, saya dengarkan. Tapi kalau tunggu, Anda mau bicara tentang apa? Tentang, saya mau ceritakan misalnya persiapan saya tentang haji, tolong didengarkan apakah ada yang kurang atau enggak. Oke, hajinya tahun berapa? 2029. Ya nanti aja. Nanti pas 2029 kita ketemu atau 2028 lah. Ini beda. Kadang-kadang tuh kita tuh suka lucu. Aku udah bahas mata, ya kan yang depan mata hilang udah. Gara-gara kita dengar. Dan ingat, men, seringkali kultur kita, gak enakan. Mungkin kita gak bicara, tapi kita gak enakan untuk menghentikan pembicaraan. Tetap harus beradab, gak boleh kurang ajar. Tapi kalau itu sampai ngebuka pintu syaitan, janganlah hadirin. Gara-gara kita dengar waktu habis, gara-gara kita dengar hati kita sakit. Walaupun tidak haram, apalagi haram. Dan diantaranya juga misalnya, praktek para ulama, itu mereka gak mau dengar sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang diomongin orang tentang diri mereka. Mereka gak mau dengar. Makanya Syekh Muhammad bin Ibrahim atau para ulama kita ketika didatangi oleh muridnya terus mengatakan, ya Syekh, wahai guruku, si Fulan ternyata ngomongin engkau di belakang engkau. Sebelum dilanjutkan, apa kata sang guru, kata gurunya, apakah syaitan gak punya kurir selain Anda? Ngapain saya melaporkan hal ini? Udah, saya ada kegiatan, saya gak punya waktu, assalamualaikum, pergi. Kamu dengar mereka. Beda sama kita. Oke. Dia ngomong apa tentang gue? Saya ingin tanya, begitu kita dengar semua pembicaraan orang tentang diri kita, hati kita tenang. Selamat, pintu syaitan Anda buka sendiri, dan dia mengobrak-abrik hati Anda. Kok ada sholat gak khusyuk? Kok tega dia ngomong itu tentang kepada saya? Kok dia... Padahal kalau kita gak dengar hadirin, aman hati kita. Dan kita dapat pahalanya. Dia kirim pahala ke kita. Dan kita gak terusik sama sekali. Siapa yang suruh dengar? Itu yang perlu kita camkan. Kecuali kalau memang itu urusan kita. Kepentingan akhirat kita atau duniawi kita. Silakan dengar. Ramadan jaga
telinga. Begitu enggak, mohon maaf aku harus ini. Bicara baik-baik, mohon maaf aku enggak bisa dengar ini. Apalagi jika hal itu haram. Oke, yang terakhir, yang keenam, hadirin sekalian. Apa yang keenam? Fudulu mukhalatatin nas. Bergaul berlebihan. Berinteraksi berlebihan. Ini pun juga buka pintu buat syaitan. Bergaul berlebihan, berinteraksi berlebihan, ngumpul berlebihan. Baik dari sisi dengan siapa kita bertemu dan atau dari sisi durasi kita bertemu. Dan sebab kita bertemu itu juga penting. Jadi pastikan khususnya di Ramadan silakan bergaul, tapi harus mundobit, artinya harus terukur. Bergaul haruslah hadirin. Berbuat baik harus baru. Apalagi amalan sosial harus ditekankan. Kan Nabi SAW kerihil mursalah. Kedermawan Nabi SAW itu di Ramadan seperti angin yang berhembus. Kalau ada angin yang berhembus dari luar masjid ini masuk ke sini, itu semuanya kena. Musaf pertama, kedua, ketiga, terakhir itu kena. Gak mungkin saat terakhir itu gak kena. Kenapa? Masbuk dia, jangan dikasingin. Kan gak mungkin. Kalau angin berhembus itu, semua kena. Jadi sebisa mungkin merata itu. Kedermawan seseorang ketika Ramadan. Karena Nabi SAW, dermawannya itu merata. Jadi ada interaksi. Dan Nabi SAW, ajwa dan nas. Wa ajwa dan mayukunu fi Ramadan. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan puncak kedermawan Nabi SAW kapan? Di Ramadan. Jadi bukan eksklusif atau bukan sibuk sendirian, bantu orang, support orang. Dan kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, dalam hadis Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pergi bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia, mensupport dia memenuhi kebutuhan dia. Itu lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjid ini. Di masjid apa? Oh, Nurul Iman. Ini Nabi yang bersabda, hadirin sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi selama satu bulan penuh. I'tikaf satu bulan penuh. Nabi SAW lebih menyukai mengantarkan saudara memenuhi kebutuhannya. Jelas ini clear. Tapi proporsional. Kalau kita nganterin orang, waktunya cukup dengan 1,5 jam, kenapa udah 4 jam belum pulang-pulang juga? Itu masalahnya. Kenapa itu? Apa? Ngapain aja? Kumpul segala macam. Kumpul itu proporsional. Apalagi di Ramadan. Dan seringkali kita suka miss di situ, sering miss di bukber misalnya. Bukber gak ada yang salah sama sekali. Tapi durasinya itu perlu gak sampai jam 11 misalnya. Perlu gak sampai jam 12:30. Gitu lah. Bukber seperlunya apa, kalau memang harus. Dan perlu gak bukber tuh tiap hari misalnya. Ada orang agenda bukber sampai 31 agenda. Uang bulannya aja mentok-mentok 30 itu loh. Kok bisa 31? Saking padatnya. Dan kalau kita hadir, proporsional apa tidak? Terus durasinya berapa lama? Begitu berlebihan, pintu syaitan kita buka dan syaitan akan mengobrak-abrik hati kita, berantakan di malam itu. Capek lah, inilah, segala macam. Taraweh bablas. Tapi kan syaitan kan gak langsung bilang, taraweh bablas loh mas. Enggak kan, kata syaitan bisikin, tenang aja, masih bisa qiyamul lail. Qiyamul lail tuh lebih afdol loh secara waktu gitu. Udah gak apa-apa, lepas taraweh di awal aja. Nanti kita qiyamul lail. Aku udah ngobrol sampai jam 12. Gara-gara bukbernya sama
Misalnya orang yang lama gak ketemu. Apalagi ini 2 tahun loh kita gak bukberan sebagian. Ini kamu, jadi itu yang perlu dijaga. Akhirnya qiyamul lail atau tahajud bablas juga. Kadang-kadang gak sahur, kadang-kadang gak subuh tepat waktu. Hati-hati. Interaksi penting. Jaga silaturahmi penting. Tapi proporsional. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Apalagi kalau kita iktikaf di 10 hari terakhir. Jelas-jelas itu enggak. Ngumpul-ngumpul itu benar-benar minimalis. Pas sahur, pas apa, pas buka. Itu hal yang penting. Jadi hati-hati dengan itu tadi. Dan ingat, ngumpul berlebihan itu nanti kemana-mana. Nanti gibah lah. Nanti ngelihat yang gak bener lah. Dan segala macam. Bahkan ada yang CLBK lah. Iya, hey, lama gak ketemu. Akhirnya ketemu di Ramadan. Belum lagi ketika ketemu apa laki-lakinya lagi ada masalah sama istri. Lalu si perempuannya lagi ada masalah sama suami. Dan dia punya sejarah dalam kehidupan mereka berdua. Jadi itu. Illa an yasha Allah. Kejadian gak di masyarakat? Kok anu agak ragu-ragu? Takut jadi tersangka. Kejadian. Hati-hati. Jaga. 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 Porsi, jaga porsi, jaga porsi. Bangun hubungan baik harus dijaga. Tapi jangan sabar lebih. Ini Ramadan hadirin. Ini Ramadan. Dan para ulama kita mengatakan bahwa dalam hidup itu kita harus punya 3 waktu sebenarnya hadirin. Kita harus punya 3 waktu. Kata para ulama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain. Yang pertama me time. Maksud me time di sini itu kita harus punya waktu berkhulwat dengan Allah. Karena enggak ada yang sendirian, pasti itu bersama pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Itu waktunya itu waktunya kalau sendirian itu harusnya baca Quran, berzikir, ibadah, sholat, lalu qiyamul lail misalnya, terus muhasabah, tafakkur, atau belajar agama, atau menghafal juga pas sendiri. Itu kata para ulama. Yang kedua, harus punya waktu dengan teman yang soleh atau soleha. Itu fungsinya tanasuh. Saling memberikan nasihat, saling support, saling mengarahkan, saling bahu-membahu, saling membantu. Atau refreshing yang positif. Gitu. Perlu ketemu dengan orang-orang baik. Yang ketiga, harus ada waktu dengan guru. Nah, yang dikerjakan bertanya, minta nasihat, minta masukan, konsul. Itu idealnya hidup tuh begitu. Harus ada waktu sendiri, waktu sama teman, sama waktu sama guru itu. Itu dijelaskan para ulama. Jadi perlu kita berinteraksi. Dan Nabi juga sallallahu salam dermawan banget gitu loh. Dermawan banget. Dan dulu kan dermawan gak, apa, medianya gak seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang bisa tinggal transfer-transfer di dalam ruangan. Tapi kalau dulu di zaman Nabi SAW dermawan kan harus kasih. Ngasih. Itu hal yang penting. Nah itulah 6 pintu syaitan yang harus kita hindari. Kalau kita berhasil, insya Allah Ramadan kita spesial di tahun ini. Hindari berlebihan itu tadi. Dan harus dilatih. Dan kita akan lihat nanti kegiatan kita akan padat. Ibadah kita akan maksimal. Karena itu tadi, yang bikin rusak semua ibadah kita dari tahun ke tahun, itu tuh 6 itu sebenarnya. Coba kita evaluasi deh, 6 itu yang bikin rusak. Dan makanya ini sangat keseharian dan sangat real dan kita ngalamin. 6 ini kalau kita bisa selesaikan, Allah kasih taufik, Allah cinta kepada kita dan Allah akan mudahkan. Ini yang bisa disampaikan.
Semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ahsanallahu ilaikum ustaz wa iyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Imam Al-Jama'ah, para ulama kita, dan semoga Allah menjaga ustaz dan seluruh kaum muslimin. Jazakallahu khair atas ilmunya ustaz. Izin bertanya, apakah sudah terlambat untuk sadar untuk berbenah untuk Ramadan di hari ini ustaz? Semoga Allah mudahkan ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Insyaallah saya jawab di pertanyaan terakhir aja. Ini pertanyaan penting dan perlu kita ketahui. Kita insya Allah kita jawab di pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, keluarga besar, dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, saya mau tanya pekerjaan saya gak usah sebut pekerjaannya ya, pekerjaannya biasa kok, halal. Di bulan Ramadan ini jam kerjanya pada saat jam sholat taraweh. Satu sisi saya mau fokus beribadah di bulan Ramadan, tapi ini rizki dari Allah melalui pekerjaan saya. Bagaimana saran dari Ustaz, apa yang harus saya lakukan jika dihadapkan dengan keadaan-keadaan seperti ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, setiap orang beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Kul kulun ya'malu 'ala syakilati. Allah berfirman, hendaknya kita beramal sesuai dengan kotak kita masing-masing. Karena kondisi finansial kita beda. Lalu tanggung jawab kita beda. Ada yang jomblo cuman diri sendiri. Ada yang menikah belum punya anak. Tanggung jawabnya cuman dia sama istrinya aja. Ada yang punya anak satu orang, ada yang punya anak dua orang, ada yang punya anak 18 orang. Kan gak mungkin 18 orang tanggung jawab plus dia dan istri jadi 21, itu disamakan dengan orang yang menghidupi dirinya sendiri di pekerjaan yang sama. Jadi sekali lagi, semua punya keunikan dan semua punya masalah atau kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah semampu kita, fattaqullah masata'tum. Dan kita lebih tahu tentang kondisi kita. Oleh karena itu, kalau bisa di Ramadan, keuntungan akhirat itu lebih kita kedepankan daripada pemasukan secara duniawi. Artinya, kalau memang harus bekerja untuk rizki yang halal, dan kalau kita gak bekerja, maka kita tidak bisa menunaikan kewajiban kita sebagai suami dan ayah atau orang tua, maka silakan bekerja sesuai porsi gitu. Jadi jangan dimaksimalkan, nah waktu yang ada itu dimaksimalkan untuk ibadah. Jadi dan yang jadi poinnya adalah silakan bekerja dengan niat. Niatnya itu untuk menjalankan kewajiban memberikan nafkah dan menjalankan atau menafkahi keluarga, hukumnya apa? Wajib. Dan mengerjakan yang wajib itu dicintai oleh Allah apa tidak? Sangat dicintai oleh Allah. Maka niatkan untuk mengerjakan kewajiban sehingga kita mendapatkan pahala wajib di bulan Ramadan. Itu sangat besar. Terus yang kedua, tadi kita katakan proporsional. Jadi kalau ternyata satu bulan ini bisa di cover dengan 2 atau 3 malam, ya udah habis malam keempat fokus ibadah, nanti kita cari lagi pada Ramadan. Itu idealnya, walaupun nggak wajib, tapi kalau bisa demikian itu afdol. Karena kalau para ulama tuh liburnya udah dari Syaban sebagiannya, tapi memang nggak semua karena setiap ulama kan kondisinya beda-beda. Jadi yang bisa libur itu bagus sekali. Nggak bisa diminimalisir aktivitasnya. Ada salah di antara jemaah ada yang bisa ambil cuti 1 bulan penuh.
Masya Allah. Tapi enggak semua orang bisa demikian. Ada yang bisa 25 hari, ada yang bisa 20 hari, ada yang bisa hanya di 10 hari terakhir. Setiap orang beramal sesuai dengan kotaknya, dan kita jujur sama Allah, Allah yang Maha tahu. Ramadan ini maksimalkan akhirat sebelum dunia. Dan nanti pas Ramadan silakan normal lagi. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim jamaah serta kaum muslim selalu mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz mau bertanya, manakah yang lebih utama dalam berbuka puasa ketika mendengar azan? Berbuka dulu atau menjawab azan, atau berbuka sambil menjawab azan dalam hati? Jazakumullah khair. Semoga Ustaz diberi kemudahan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan. Insya Allah gak ada kontradiksi, begitu masuk waktu buka. Jadi buka itu bukan dengar azan, tapi masuk waktu. Masuk waktu. Karena bisa jadi muadzinnya buka dulu baru azan. Dan ada muadzin itu bukanya pakai nasi kotak, baru habis itu azan. Ada memang. Bisa demikian, dan bisa jadi satu lingkungan itu udah sepakat gitu. Jadi parameternya bukan itu. Jadi habis itu baru dia azan. Jadi patokannya, poinnya bukan azan, tapi masuk waktu. Kan itu yang dalam yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimu siyama ilal lail. Dan bisa jadi di sebuah lingkungan wilayah enggak ada azan. Terus mana? Mau buka, mau puasa terus. Mas, ini udah jam 10 malam, kok enggak buka? Belum dengar azan. Emang di sini tuh enggak ada azan, Mas, gitu. Misalnya demikian. Yang merupakan syiar dikumandangkan. Ada enggak negara-negara seperti itu? Ada. Jadi hadirin Allah muliakan, masuk waktu malam. Masuk waktu malam atau masuk waktu maghrib. Jadi itu begitu masuk waktu maghrib buka, karena sunnah Nabi SAW menyegerakan berbuka. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi pentingnya disunahkan, dan kita akan dapat pahala berbuka dan mengerjakan sunnah Nabi SAW menyegera berbuka. Nah habis itu begitu, lanjutlah dengar azan dan jawab gitu loh. Jadi pas dengar begitu selesai jawab, dengar mungkin sambil minum, begitu selesai jawab, kan itu bisa dilakukan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada para ulama, Ustaz, dan seluruh muslim dan muslimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya tahun ini adalah puasa pertama tanpa orang tua, karena saya baru ditinggal ibu tercinta, dan qadarullah rencananya rencana saya untuk menikah juga tidak terlaksana, karena pasangan saya berbuat hal yang sangat tidak baik dan kami berpisah. Bulan puasa kali ini buat saya sedikit harus berjuang lebih ekstra karena hal tersebut. Tapi alhamdulillah dengan taufik Allah saat ini rutin ikut kajian dan hati saya lebih tenang dan siap untuk menyambut Ramadan. Tapi terkadang saya masih suka sedih teringat ibu saya. Apa saya terlalu berlebihan, dan ibadah apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa lebih istiqomah dan maksimal ibadah di bulan Ramadan. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan semoga Allah memberikan nikmat kubur buat ibu beliau dan seluruh orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Seharusnya kita lebih semangat di Ramadan kali ini, karena untuk kita dan untuk ibu kita. Ibu kita udah gak bisa puasa, tapi kita bisa berpuasa. Dan kalau kita beribadah, pahalanya sampai ke ibu kita, dijelaskan sebagian para ulama. Ketika para ulama menjelaskan tentang idza mata bunu adam in qata amalu, jika anak Adam meninggal maka terputuslah seluruh amalnya, ila min thalath, kecuali tiga perkara. Yang pertama sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bi wa waladun salih yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh atau soleh yang senantiasa mendoakan dia. Yad'ulahu itu berdoa
Itu dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, itu sebagai sampel, bukan hanya doa, tapi semua ibadah yang dikerjakan anak yang soleh itu sampai ke orang tua seperti orang tua mengerjakan sendirian atau seperti orang tua mengerjakan sendiri. Itu hal. Kenapa demikian? Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu inti ibadah. Makanya kan doa itu punya makna dua. Yang pertama makna khusus, yang kedua makna umum. Makna khusus apa? Meminta. Makna umum ibadah. Jadi semua ibadah itu doa. Gitu. Jadi itu artinya adalah puasa yang dikerjakan seorang anak di Ramadan tahun ini, jika diterima oleh Allah, itu otomatis pahalanya masuk ke orang tua. Sholat yang dilakukan seorang anak itu sampai ke orang tuanya, seperti orang tua yang sholat. Maka kita harus semangat harusnya. Jadi itu harus jadi cambuk kepada kita. Semangat kita harus dua kali lipat. Karena ini bukan hanya tentang saya, tapi ini tentang ibu saya. Ibu saya gak bisa ruku, tapi saya masih bisa ruku. Ibu saya udah gak bisa puasa, saya masih bisa puasa. Atau ayah saya. Atau ada yang dua, kedua orang tuanya udah meninggal di Ramadan tahun ini. Harus lebih semangat lagi. Bukan lemas. Tapi syaitan ya begitu. Syaitan kan ngegembosin semangat kita. Akhirnya kita gak ada gairah. Dan akhirnya gak maksimal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi yang terakhir hadirin Allah muliakan, assalamualaikum, yang tadi kita sampaikan, apakah sudah terlambat untuk sadar, untuk berbenah untuk Ramadan di hari ini? Dan semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Hadirin Allah muliakan, idealnya memang kita start dari awal Syaban misalnya, tapi jika kita berada di pagi ini dan kita merasa hari-hari kemarin tidak maksimal, hadirin jangan lihat kemarin, lihat hari pekai, lihat pagi ini, siang ini, sore ini. Gitu. Allah Ghafurur Rahim. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat Allah, rahmatku mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan hari ini, bangun atmosfer hadirin. Walaupun waktu enggak banyak, tapi bangun atmosfer. Sebagian para ulama membawakan hadis, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah fa alaikum as-sakinah wal waqar. Apabila kalian mendengar dikumandangkannya iqamat, qomat loh. Ini qomat. Maka berjalanlah menuju salat. Jarak antara qomat dengan salat cepat atau enggak? Cepat. Udah mepet. Azan aja udah cepat, tapi ini qomat bukan azan, qomat. Dan berjalannya alaikum as-sakina wal waqar. Berjalanlah dengan tenang dan wibawa. Dan sebagian para ulama, dan ini disebutkan juga oleh Imam Al-Qayyim di salah satu kitab beliau, bahwa tenang dan berwibawanya jalan seseorang menuju sholat, itu salah satu yang dilakukan adalah membangun atmosfer sholat sebelum takbiratul ihram. Sudah membangun atmosfer sebelum kita takbiratul ihram. Suasana itu sudah suasana sholat. Harus bangun ambience gitu loh hadirin, tentang sholat. Makanya hadirin sekalian, coba kita lihat ketika kita sholat sambil balas WA, walaupun gitu loh, begitu sampai ke soft send taro Allahu Akbar, emangnya khusyuk? Karena Anda gak membangun ambience dan suasana tersebut, itu penting. Dan lihat di semua bidang orang-orang terbaik sebelum start itu mereka semua bangun atmosfer. Lihat semua bidang lihat yang dikerjakan beda-beda, unik-unik. Ada yang inilah, ada yang itulah, ada yang pakai headset lah, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang segala macam. Tapi fungsinya adalah membangun atmosfer yang sedang akan dia kerjakan. Nah makanya kata para ulama, sebagian ulama membawakan hadis ini dalam bab sholat ke Ramadan. Kata mereka, sebagian ulama tersebut, hendaknya kita membangun atmosfer Ramadan sebelum masuk. Detik-detik terakhir itu penting. Lihat event-event besar. Sebelum sampai di lokasi, itu sudah dibangun atmosfer. Sudah dibangun suasana. Kan demikian. Ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, antum landing di Suta, itu suasananya apa?
Asian Games, padahal pembukanya belum mulai. Tapi landing di airport, Asian Games, suasana udah Asian Games. Semua event besar tuh begitu. Misalnya ada ibu-ibu mau ke pameran Inacraft misalnya di Senayan, itu begitu lewat apa Semanggi mau Sultan ke kiri, terus masuk ke GCC atau mau mungkin lurus lagi mau muter-muter Senayan dulu lewatin TVRI bla bla bla, itu lihat di samping-samping itu apa Inacraft. Itu kenapa dia? Kan belum sampai. Karena itu biaya. Kenapa seperti itu? Membangun suasana itu penting. Membangun suasana. Makanya Nabi SAW berpuasa tuh dari awal Syaban. Gitu loh. Itu konsep Nabi kita SAW. Kenapa para ulama mengatakan syahrul Syaban, syahrul Qurra. Bulan Syaban adalah bulannya pembaca Al-Quran. Tapi kalaupun kita gak maksimal, kita punya hari ini hadir. Bangun atmosfer buat diri kita. Yang mengatakan terlambat itu cuma syaitan. Taubat itu dibuka malam yugorgir. Selama nyawa belum sampai tenggorokan. Oleh karena itu maksimalkan. Ini Ramadan isu besar bagi kita. Kita yang pendosa, kita yang butuh ampunan dari Allah. Kita yang butuh rahmat dari Allah. Kita punya banyak masalah. Ramadan gunakan kesempatan. Dan berjuanglah bersama orang-orang yang soleh-soleha hadirin. Semoga Allah kasih taufik dan semoga Allah memberikan kita Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan semoga kita bisa manfaatkan setiap waktu, setiap menit, setiap detiknya. Dan semoga Allah ampuni kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan kali ini dan keluar dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha!